Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, hadir lagi bersama saya di sini Payment Channel. Bagaimana kabarnya bolo-bologu semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan, kesuksesan, kelancaran dalam berkarya semuanya. Oke dulurku semuanya, di kesempatan kali ini jumpa lagi bersama saya Payment Channel. Lama tidak muncul. Semoga di kesempatan kali ini buat bolo-bologu semuanya selalu diberi kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bolo-bolo yang ada di mana pun Anda berada, bolo-bolo nguli TKI yang ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong dan juga Taiwan, Korea, Jepang, pokoknya bolo-bolo ini Payment Channel yang jadi TKI, saya ucapkan selamat bergabung TKI bersama Payment Channel TKI Brunei Darussalam, asli dari kota Tulungagung. Oke. Di kesempatan kali ini Payment Channel sedikit akan berbagi cerita tentang apa kuwi jenenge nang perantauan, di perantauan gak kerasan, gak betah di perantauan, sebab iki apa wae. Nah, jadi buat teman-temanku semuanya mungkin pernah mengalami ya, namanya juga merantau jauh dari keluarga, kita niat dari negeri sendiri. Nah, saya Payment Channel dari Indonesia merantau ke negeri Brunei Darussalam. Tentunya yo awal dari itu masuk ke Brunei gak kerasan, gak betah. Jadi alasannya yang membuat TKI-TKI gak betah ki opo wae. Yang pertama biasanya itu sistem kerjanya ndak sama yang ada di Indonesia. Maksudnya ketika mau masuk ke negara Brunei Darussalam dijanjikan, oh kamu kerjanya seperti ini dan ini. Nah, bahasan teko kene, teko Brunei kerjanya itu tidak sama. Misale kerjanya itu dari Indonesia, saya adalah tukang bangunan misalnya ya. Nah, sesampainya di sini kerjanya enggak neng bangunan, malah neng kebun apa dan sebagainya. Lah kuwi dadi kan enggak betah, enggak kerasan, enggak sama dengan yang ada diinformasikan. Nah, terus yang berikutnya itu tentang gaji. Kalau diinformasikan misalnya gajinya sekian. Misalnya gitu ya, misalnya gajinya satu bulan itu mendapatkan 5 juta misalnya. Nah, tapi kenyataannya tidak sama, tidak sampai semuno. Lah orang ngono harian, per hari ini sekian, ternyata tidak sama dengan itu. Nah, jadi akhirnya nggak kerasan. Terus yang berikutnya kadang bosnya, nah, ada bosnya yang weng, gitu ya, jenenge kita ikut orang atau namanya merantau, yus. Biasa dikenyi ya, diomelin dan lain sebagainya itu biasa. Nek ora kerasan akhirnya ya kuwi pulang balik kampung gak betah, kupingnya ora kandel begitu. Terus yang berikutnya kalau di negara Brunei Darussalam itu cuacanya ya sedikit panas sedikit enggak ya, jadi kadang kerja ning jobo ndak betah, aku pengin balik apa panasnya gak umum. Nah, kadang sampai 30 derajat, 33 pun juga sampai ya, jadi panas gitu ya. Jadi buat teman-temanku semuanya, pesan saya ya, apabila mau ke negara Brunei Darussalam atau mau kerja kemana saja, carilah informasi untuk pekerjaannya dan gajinya dan sebagainya. Jadi dari awal yang detail, jadi enggak sampai engkau kadung lungo adoh-adoh kerja jauh-jauh dari Indonesia, wah akhirnya nggak kerasan, nggak betah, terus sedelut Bali. Nah, Bali egung modal, egung Bali, terus Bali. Nah, jadi itu ya buat teman-teman semuanya. Biasanya seperti itu, nggak betah, aku nah, konconeh lagi, terus koncone apa biye dan lain sebagainya, kurang akur, apa ada hal yang lain sebagainya. Oke, itu tadi ya buat teman-temanku semuanya, buat bolo-boloku yang ada dimanapun Anda berada, sedikit ya cerita dari Payment Channel, isone nggak betah nek perantauan ki opo ae. Semoga itu tadi bisa menjadi informasi buat bolo-bologu semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.